Tes, tes, tes. Tes, tes. Satu, dua, tiga. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, yuk. Ya, hari ini kita akan bahas materi untuk operator ketiga umum.
Nah, materi ini juga nanti ada di materi teknisi K3 umum dan materi ahli K3 umum. Jadi, dan materi ini juga ada di materi-materi K3 migas. Makanya kita gabung nih semua karena semuanya masuk dan wajib mempelajari ini. Jadi dasarnya lah ceritanya. Oke, sekarang tepat jam 10 WITA atau jam 9 WIB atau jam 11 WIT. Jadi sesuai jadwal ya, kita langsung aja. Jadi nanti yang lain itu tinggal masuk dan bergabung. Oke, baik. Kita lihat dulu pendahuluannya di sini. Nah, pendahuluan untuk K3 BNSP. Jadi K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. K3 itu merupakan program ya, dari pemerintah untuk mengurangi angka kecelakaan kerja di tempat kerja. Indotraining adalah perusahaan PJ K3 ya. Perusahaan jasa K3. PJ K3 itu harus mendapat izin dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan Indotraining juga merupakan perusahaan lembaga pelatihan kerja atau LPK. Untuk LPK harus mendapatkan izin dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Dan semenjak tahun 2019, izin itu kemudian secara nasional dikeluarkan juga oleh Kementerian Ketenagakerjaan bagian Diklat ya. Jadi beda dengan PJ K3. Jadi K3 itu perusahaan jasa K3 dikelola oleh PN K3, Pengawas Norma K3, yang merupakan salah satu direktorat di bawah Dirjen Pengawasan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, untuk materi operator K3 umum, ini ada 7 unit kompetensi. Jadi dalam BNSP itu ada suatu jabatan atau profesi ya, atau suatu aktivitas kerja. Nah, biasanya kalau aktivitas kerja ini merupakan klaster. Klaster itu kumpulan dari beberapa SKKNI. SKKNI itu adalah standarnya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, seperti ahli K3 umum ini, ini standar kompetensi kerja SKKNI-nya nomor, kalau nggak salah, 38 tahun lalu ya, 2019. Jadi baru. Sebelumnya, standar kompetensi kerja yang dipakai adalah yang keluaran tahun 2008. Dulu namanya K3 Muda, K3 Madya, K3 Utama. Cuman semenjak keluar SKKNI yang terbaru, SKKNI yang lama itu dicabut, dan istilahnya juga berubah ya. Operator K3 umum, kemudian teknisi K3 umum, dan ahli K3 umum. Nah, untuk operator K3 umum itu terdiri dari 7 unit kompetensi. Ya, ini yang pertama merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Yang kedua melakukan komunikasi K3. Yang ketiga mengawasi pelaksanaan izin kerja. Yang keempat, melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Yang kelima, mengelola alat pelindung diri di tempat kerja. Yang keenam, menerapkan program pelayanan kesehatan kerja. Yang ketujuh, menerapkan manajemen risiko K3. 7 unit kompetensi. Nah, masing-masing unit kompetensi ini dalam SKKNI dari BNSP ini dibagi lagi ya.
dibagi lagi dalam elemen-elemen kompetensi. Jadi, contoh, melakukan komunikasi K3. Jadi, ini kompetensi yang diharapkan. Kompetensi ini merupakan bagian untuk profesi operator K3 umum. Nah, melakukan komunikasi K3. Ini terbagi lagi dalam beberapa elemen kompetensi. Nah, elemen kompetensi itu nanti dibagi lagi dalam kriteria unjuk kerja. Jadi nanti para peserta bisa lihat kira-kira kompetensi apa yang perlu dikuasai dari kriteria unjuk kerjanya. Nah, ini kita akan bahas satu-satu nanti. Jadi intinya perlu diketahui bahwa sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini konsepnya seperti itu ya. Jadi standarnya seperti itu. Karena ini merupakan rancangan standar yang berlaku secara internasional ya. Jadi konsep standarnya ini diadopsi oleh BNSP dari standar internasional. Karena dengan BNSP nanti kita akan menuju menyatu dengan standar dunia. Jadi untuk sertifikat-sertifikat BNSP ini saat ini sudah diakui di negara-negara ASEAN ya. Mungkin kedepannya akan diakui se-Asia, lalu mungkin nggak lama lagi sedunia. Jadi kita menuju kepada satu standar dunia memang, sedang mengarah ke sana, sehingga segala sesuatu itu sifatnya standar. Ya, standar itu acuan. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak sesuai standar, itu akan kelihatan aneh. Contohnya, kalau kita berada di antara orang-orang berpakaian seragam SMP, putih-biru, lalu kita pakai baju putih merah, maka kita akan kelihatan aneh. Ya. Nah, jadi zaman sekarang sudah zamannya kita ikut standar, dan BNSP adalah badan nasional yang memang tugasnya untuk standar kompetensi. Jadi di Indonesia ada juga badan standar namanya BSN, Badan Standarisasi Nasional. Produknya adalah SNI, Standar Nasional Indonesia. Cuman kalau BSN ini untuk standar-standar produk. Standar-standar produk dan standar-standar manajemen. Jadi kalau BNSP ini standar-standar kompetensi kerja atau orangnya yang distandarisasi kompetensinya. Jadi bedakan dengan BSN, Badan Standarisasi Nasional ya, yang produknya SNI. Nggak mungkin orang dicap, wow, udah standar SNI. Nggak, kalau orang beda. Jadi kalau orang itu standarnya melalui BNSP. Oh, dia sudah kompeten, dia punya sertifikat BNSP. Nah, jadi istilahnya gitu ya. Terus apa bedanya dengan standar Kemnaker? Kemnaker juga kan ada alih K3 umum. Kalau Kemnaker ini bedanya nanti kalau K3 umum terdapat SKP, Surat Keputusan Penunjukan dari Menteri. Kemudian dapat lisensi alih K3 umum. Nah, sebenarnya kalau kita mau bilang SKP, itu kalau orang kompeten itu sudah diakui negara, itu harusnya sudah layak ya. Sudah dapat kayak dapat izin gitu untuk menjadi ahli atau pengawas di tempat kerja. Tapi ya masih kepentingan sektoral lah. Mereka mungkin masih belum mau melepaskan untuk apa sertifikasi ini, karena secara legalitas PNK 3 atau pengawas norma K3 itu dibentuk untuk membina artinya mengawasi ya, dan pembinaan itu harusnya nggak dapat sertifikat, jadi legalitasnya salah tuh. Nah, makanya mau diberesin ke depannya, mungkin semua ahli K3 itu nggak ada lagi Kemnaker beberapa tahun ke depan ya. Semuanya akan dibuat satu pintu melalui BNSP. Jadi sudah tepat kalau memang teman-teman sekalian ngambil sertifikasi melalui BNSP. Jadi nanti tiap sekarang 5 tahun berlaku, tiap 5 tahun perpanjang aja. Itu sudah berlaku nasional dan bahkan berlaku di Asia Tenggara, mungkin berlaku di Asia nanti ke depannya. Kalau sertifikat alih K3 umum Kemnaker saat ini hanya berlaku di Indonesia aja. Di luar negeri nggak diakui. Ya, mungkin kedepannya akan dihilangkan, semuanya menyatu di BNSP.
Nah, kalau ada orang bilang, oh, pengawas dinas tenaga kerja nggak ngakuin nih, mereka minta SKP Kemnaker. Bilang, adukan siapa yang bilang ini nggak diakuin. Laporin aja itu pengawasnya. Karena diakuin. Ya negara, BNSP itu badan di bawah presiden langsung loh. Ya ini ya, saya udah jelasin tadi sedikit panjang lebar tentang BNSP. BNSP adalah Badan Standar Indonesia khusus untuk kompetensi profesi atau pekerja sesuai bidangnya. Standar adalah suatu ketetapan yang dijadikan acuan untuk suatu hal. Contoh, standar ukuran kertas A4, F4, kuarto sudah ditentukan ukuran panjang dan lebarnya. Karena ini benda, maka standar ini ditetapkan oleh BSN, ya, Badan Standarisasi Nasional. Nah, kalau standar kompetensi pekerja, ini ditentukan lewat SKKNI. SKKNI ini Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. SKK, Standar Kompetensi Khusus, ya, contohnya kayak POP pertambangan itu SKK. Karena dibentuk melalui Kementerian SDM. Dan SKI, Standar Kompetensi Internasional. Nah, tapi semua ini standar di bawah binaan BNSP, ya. Jadi BNSP yang mengeluarkannya dan mensosialisasikannya. Tidak memenuhi standar artinya belum mendapat pengakuan akan kualitas barang, ya, kalau barang atau kompetensi untuk orang. Jadi kalau sudah dapat sertifikat BNSP berarti sudah diakui kompetensinya. Kalau pengawas bilang, wah ini nggak berlaku, wah itu dilaporin aja pengawasnya. Kompetensi. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau kumpulan kemampuan untuk suatu profesi. Atau melakukan pekerjaan dalam profesi tersebut yang diakui oleh suatu badan standar yang terakreditasi. Dalam hal ini kita bicara BNSP adalah satu badan yang terakreditasi, ya. Diakui secara nasional dan juga internasional. Kompetensi bisa didapat pekerja melalui pengalaman. Nah, jadi pengalaman ini yang terbaik, ya. Karena sesuatu yang kita kerjakan berulang-ulang, maka kita akan kompeten. Tapi kompetensi juga diakui apabila didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, makanya nanti di BNSP itu ada dua konsep uji. Pertama, uji portofolio. Jadi yang sudah pengalaman itu tinggal ngumpulin bukti-bukti pengalamannya lewat portofolio. Ya. Portofolio itu berkas-berkas dokumen sebagai bukti telah melakukan suatu pekerjaan atau dokumen pengakuan pihak ketiga terkait pekerjaan tersebut. Nah, kalau sudah punya portofolio pengalaman, tinggal ajukan, nanti nggak perlu diuji kompetensi. Namanya uji portofolio. Jadi asesor akan menguji, ngecek apakah portofolionya benar-benar milik yang bersangkutan. Nah, gitu ya. Itu namanya uji portofolio. Tapi kalau belum pengalaman atau sudah pengalaman tapi nggak punya bukti-bukti portofolio, maka cara lainnya adalah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Ya. Nah, pendidikan dan pelatihan juga adalah cara mendapatkan kompetensi yang lain, ya, diakui juga. Nanti diuji melalui uji kompetensi, yaitu menguji pengetahuan, knowledge-nya, dan keterampilan skill peserta uji. Ya, nanti asesor akan menguji, ya, nanti mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan, dan kemudian mungkin disuruh melakukan suatu simulasi dan sebagainya, itu tergantung dari asesornya. Nah, jadi lulus enggaknya itu berdasarkan hati nurani asesor, apakah orang ini kompeten atau enggak, gitu. Nah, cara kompeten melalui diklat, ya, melalui diklat oleh lembaga diklat. Pertama, membaca seluruh materi terkait kompetensi. Jadi saya sarankan itu materi-materi yang sudah bagikan dibaca, ya, dibaca. Kemudian berlatih menjawab soal. Kalau bisa, ya, ada waktu, luangkan waktu buat soal dari materi-materi tersebut, lalu nanti berlatih untuk menjawabnya. Ya, karena kalau kita berlatih menjawab soal,
itu akan cepat meningkatkan knowledge-nya, ya cepat ingat gitu maksudnya. Kemudian mendengarkan materi yang disampaikan oleh instruktur, ya seperti saat ini saya sedang menyampaikan mungkin ringkasan materi. Lalu bertanya kepada instruktur untuk hal-hal yang sudah dibaca namun belum dipahami. Lalu mengulang membaca, mengulang menjawab soal-soal. Karena pengulangan adalah cara menguasai knowledge dan skill yang efektif. Bahkan ada peribahasa mengatakan pengulangan adalah induk ilmu pengetahuan. Dan terakhir, siapkan fisik dan mental untuk menghadapi uji kompetensi, ya. Dan harus percaya diri. Karena kalau nggak percaya diri, biasanya semua yang ada di kepala tuh hilang semua gitu. Karena ada beberapa angkatan kemarin, itu sampai 2 kali diuji, ya. Padahal dia sudah pengalaman sebagai safety officer. Nah, dia ngambilnya hanya operator juga, K3 umum. Memang begitu diuji, hilang semua, kayaknya nggak bisa jawab. Akhirnya, ya karena nggak jawab, ya gimana asesor mau ini, akhirnya dites lagi. Tes yang kedua juga, ya, ikut angkatan berikutnya, masih juga belum paham, belum bisa menjawab. Akhirnya diulang lagi sorenya, baru akhirnya bisa. Kasihan, itu kami bantu lah pokoknya, ya. Jadi, asesor kami juga ikut membantu, gitu. Asesor yang kerja sama dengan kami. Kalau mungkin LSP lain tuh udah langsung nggak lulus tuh. Jelas gitu ya. Kemudian kompetensi di bidang K3. K3 atau keselamatan kesehatan kerja adalah upaya-upaya yang dilakukan perusahaan bersama para pekerjanya untuk mengendalikan bahaya dan risiko di tempat kerja melalui cara dan metode yang sudah terbukti efektif seperti IRA atau identifikasi bahaya penilaian risiko, job safety analysis atau standard operating procedure, melakukan observasi, ya, pengamatan di lapangan dan inspeksi, pemeriksaan, pelatihan-pelatihan, komunikasi K3, pengawasan dan merangkumnya dalam sistem. Sistem adalah gabungan standar-standar dan dokumentasinya. Kompetensi K3 bisa didapat melalui pengalaman mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan konsep K3 atau melalui pelatihan-pelatihan. Jadi melalui pengalaman, tadi saya sudah jelaskan itu apa uji portofolio dan melalui pelatihan itu uji kompetensi. Bidang-bidang kompetensi K3 ada yang umum, kayak ini ya, K3 umum, berlaku universal semua industri. Lalu ada yang khusus industri pertambangan, ya, K3 pertambangan, dan ada K3 migas. Oke, itu pendahuluan. Sekarang kita masuk materi yang pertama. Materi yang pertama ini merancang strategi pengendalian risiko di tempat kerja. Merancang itu berarti merencanakan, mengatur, ya. Merencanakan, mengatur, membentuk. Jadi yang dibentuk ini adalah strategi pengendalian risiko di tempat kerja. Nah, ini contoh yang saya bilang tadi, suatu bentuk SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, untuk yang unit kompetensi merancang strategi pengendalian risiko tempat kerja, inilah unit kompetensinya, lalu dia terbagi atas beberapa elemen kompetensi. Di sini sampai 4 elemen kompetensi. Dan masing-masing elemen kompetensi itu ada kriteria unjuk kerja. Jadi bukti apa yang diperlukan untuk
elemen kompetensinya ini dianggap kompeten. Ya. Di sini elemen kompetensi yang pertama merencanakan pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Kriteria unjuk kerjanya, hasil identifikasi faktor bahaya dianalisis pada setiap lokasi di tempat kerja. Jadi nanti kalau belum bekerja, simulasikan dalam pikiran bagaimana Anda melakukan identifikasi bahaya ya setiap lokasi kerja. Umpamanya kalau Anda simulasikan dalam pikiran Anda di workshop atau di gudang. Apa saja faktor bahaya di gudang ya? Contoh di gudang. Mungkin kejatuhan benda dari atas ya atau apa? Kotor, tidak higienis ya, mengandung kuman-kuman penyakit. Dan kemudian bahaya mungkin ada forklift yang berjalan laju gitu kan. Lalu bahaya-bahaya lainnya identifikasi sebanyak mungkin. Inilah kriteria unjuk kerjanya. Bisa nggak kalian lakukan itu? Lalu yang kedua, faktor bahaya dinilai sesuai metode penilaian risiko K3. Jadi faktor bahaya itu yang tadi saya sebutkan ya. Ada bahaya daripada kendaraan, bahaya kejatuhan benda, bahaya kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian elemen kompetensi yang kedua. Merancang pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Lalu kalau kita sudah kompeten, sudah bisa identifikasi semua bahaya, maka kita rancang bagaimana pengendalian risikonya. Nah, ini kriteria unjuk kerjanya. Ya, hasil penilaian risiko ditetapkan sesuai tingkat risiko K3. Pengendalian risiko K3 dirancang sesuai skala prioritas dan hierarki pengendalian. Jadi ini masih merancang ya. Bagaimana kita merancang untuk menilai risikonya dan kemudian bagaimana pengendaliannya. Lalu elemen kompetensi yang keempat, ketiga, meninjau kembali rancangan pengendalian risiko di tempat kerja, direview ulang. Dan lalu kemudian yang keempat, melaporkan hasil rancangan. Jadi nanti dilaporkan hasil rancangannya, ya konsepnya, kepada atasan atau pihak terkait ya, manajemen. Nah, nanti ini di elemen kompetensi berikut, di unit kompetensi berikutnya ada kayaknya pelaksanaannya, ini baru rancangannya. Nah, saya jelaskan dulu arti resiko. Resiko adalah dampak dari ketidakpastian. Nah, ini biasanya orang ekonomi, perbankan, definisinya seperti ini. Resiko adalah dampak dari ketidakpastian. Ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak bisa kita prediksi atau perkirakan. Sehingga yang bisa dilakukan adalah mengendalikan dampak negatifnya. Dampak negatif inilah yang sering kita sebut bahaya. Nah, jadi kalau dalam K3, risiko itu adalah dampak dari adanya suatu bahaya. Bahaya adalah sesuatu yang berpotensi merugikan. Masih potensi, belum terkejadian. Nah, makanya yang kita kendalikan kejadiannya, yaitu resikonya gitu. Merugikan di sini bisa kerugian materi, imateri, ya, atau kecederaan atau fatality, ya, cacat atau meninggal dunia. Bahaya masih berbentuk subjektif atau suatu opini atau bukan fakta, ya. Ini bahaya ini hanya suatu gambaran yang ada dalam pikiran. Kalau objektif, itu fakta. Artinya ada suatu objek atau benda atau makhluk yang dikenai suatu tindakan. Kalau subjek atau pelakunya, berarti belum ada kejadian, karena belum ada korban yang dikenai tindakan. Jadi kadang-kadang kita kenal ada subjektif, objektif. Subjektif itu lebih kepada opini atau pendapat, ya. Berarti belum real, atau belum nyata, atau belum fakta. Tapi kalau objektif, itu sudah ada kejadiannya, makanya objek ada ya, ada objek yang dikenai tindakan. Jadi kalau orang bilang pikiran kamu tuh subjektif ya, artinya terlalu beropini. Kalau orang dikatakan wah kamu berpikiran objektif ya, berarti sesuai fakta gitu. Nah, resiko adalah dampak dari bahaya.
sehingga lebih objektif. Risikonya belum terjadi juga ya. Namun dia memperhitungkan dampaknya sehingga lebih objektif dibandingkan bahaya. Jadi bahaya ini real subjektif. Contohnya orang tua sering nakutin anak-anaknya. Awas jangan ke situ ada hantu. Nah, itu kan subjektif opini dia. Emang dia pernah melihat hantu? Namun ini belum terjadi. Kalau sudah terjadi disebut insiden atau kecelakaan. Menilai resiko, ya. Menilai resiko artinya membayangkan dampak yang timbul jika terjadi resiko dan tingkat kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Jadi kita mau menilai resiko itu kita ingin mengukur skala resikonya ya, seberapa besar gitu. Itu diukur dari dampak yang mungkin timbul dan kemudian seberapa sering sih resiko ini bisa terjadi gitu. Menilai resiko artinya ingin mengetahui level resiko apakah sangat tinggi, tinggi, menengah, rendah, atau sangat rendah. Kadang-kadang skala resiko dilambangkan secara kuantitas, yaitu dengan angka-angka ya. Umpamanya sangat tinggi digantikan dengan angka 5, sangat rendah 1. Mengetahui level resiko membuat kita punya pilihan untuk segera mengendalikan resiko berskala sangat tinggi. Jadi skala prioritas ya. Karena bisa berdampak insiden dan setelah itu baru resiko-resiko yang lebih rendah dikendalikan. Mengetahui skala resiko juga membuat pekerja lebih aware atau lebih waspada. Resiko sangat tinggi atau tinggi perlu diatur dengan membuat work permit atau izin kerja. Kita akan bahas nanti izin kerja. Dengan maksud agar pengendalian resiko lebih komprehensif, terkendali, dan pengawasan yang lebih efektif. Ya, ini nanti yang ini dibaca-baca. Ya, intinya saya akan jelaskan inti-inti dari materi. Oke, sebelum saya buka tanya jawab, saya masih lanjut dulu ya. Materi yang kedua. Tadi yang pertama ya. Oke, yang kedua, komunikasi K3. Nah, ini komunikasi K3. Kita lihat unit kompetensinya. Ini unit kompetensinya. Dia ada 4 elemen kompetensi. Ya. Jadi, pertama, merencanakan proses kegiatan komunikasi K3. Lalu, melaksanakan proses komunikasi K3. 3, memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil komunikasi K3. 4, melaporkan kegiatan komunikasi K3. Nah, ini sederhana aja. Komunikasi K3 ini adalah bagaimana kita berkoordinasi ya. Karena K3 itu, kalau kurang komunikasi, kurang koordinasi, itu mudah sekali terjadi miskomunikasi, dan miskomunikasi ini bisa menyebabkan insiden. Nah, bagaimana cara komunikasi K3? Tentu melalui pertemuan-pertemuan K3, ya, meeting-meeting, safety meeting. Itu salah satunya. Dan biasanya kalau pekerja di lapangan, tiap pagi mereka ada pre-start meeting, ya, komunikasi 5 menit. Di situ akan dijelaskan oleh tim leadernya bagaimana melakukan pekerjaan hari ini, apa aja yang akan dilakukan, bla bla bla, cara melakukan gini-gini, diingetin lagi. Nah, nanti kalau ada pertanyaan dijawab singkat, baru kemudian bubar. Jadi, selalu harus ada komunikasi. Karena biasanya, insiden itu adalah kurangnya komunikasi. Mungkin sudah komunikasi, tapi ada yang nggak ikut. Ya, meetingnya. Akhirnya dia kurang aware. Atau kurang paham apa yang akan dikerjakan, dan akhirnya terjadi insiden. Jadi komunikasi sangat penting. Komunikasi ini ya berupa meeting-meeting, pelatihan juga termasuk komunikasi K3. Ya, menjelaskan mengenai cara melakukan suatu pekerjaan, itu bisa dalam suatu bentuk pelatihan, atau coaching. Ya. Jadi coaching itu sejenis pelatihan, tapi langsung praktek gitu. Itu namanya coaching. Itu bentuk komunikasi K3 juga. Jadi dengan komunikasi K3, pekerja jadi paham ya
apa yang harus dilakukan, ya, apa yang harus dia lakukan, dia melakukan apa, bagaimana caranya, ya, kenapa dia melakukan itu semua bisa didapat dengan komunikasi K3. Dan biasanya komunikasi melalui satu pertemuan, safety meeting. Nah, nanti di sini berkoordinasi lah ya antara tim leader dengan anggotanya. Dan kemudian setelah hasil dari pertemuan ini, komunikasi ini, ada tindak lanjut. Apa tindak lanjutnya? Nah, itu kompetensi yang harus dikuasai bapak-bapak untuk unit kompetensi kedua ini, yaitu komunikasi K3. Kalau yang belum pengalaman di lapangan, ya coba simulasikan, gambarkan dalam pikiran Anda bersama satu tim, ya. Apakah Anda sebagai anggota tim atau Anda tim leadernya, bagaimana Anda memimpin tim Anda untuk melakukan suatu pekerjaan dengan aman, sehat, dan selamat. Nah, ini harus dimulai dengan komunikasi. Ya, memberikan informasi, ya, cara melakukan, ya, kemudian si A melakukan apa, si B melakukan apa, kerjasama seperti apa, dan seterusnya. Ini dapat dengan komunikasi. Jadi komunikasi ini merupakan bagian yang penting terintegrasi, ya, dalam suatu konsep keselamatan dan selain kerja. Jadi setelah dikomunikasikan, ulangi lagi, apakah para peserta itu sudah paham, ya? Cek secara random, tanya pada, oke, bagaimana kamu akan melakukan pekerjaan kamu, bla 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 bla. Nah, kalau masih salah dibenerin. Tanya lagi yang lain, kalau masih salah dibenerin. Karena masih banyak yang salah, diulangin lagi, ya. How to-nya, ya, why-nya, dan sebagainya, what-nya, 5W1H, jelaskan lagi. Hubungan koordinasi nanti seperti apa, cek lagi apakah mereka sudah ngerti atau enggak. Sampai mereka benar-benar paham dan mengerti, barulah Anda yakin mereka bisa mengerjakan pekerjaannya, baru dilepas untuk melakukan pekerjaan. Nanti tindak lanjutnya adalah report, laporan, dan sebagainya. Nah, itulah bentuk komunikasi yang efektif. Jadi jangan sampai Anda menyuruh orang, lalu hanya sekali ngomong Anda pikir mereka sudah mengerti informasi Anda, apa yang Anda inginkan, ya, cara melakukannya, Anda lepas gitu aja. Itu bahaya, itu komunikasi yang tidak efektif, ya. Ingat, Anda nih calon-calon K3 umum, ya. Mungkin ada yang bagian ahli juga. Kalau Anda komunikasinya seperti itu, cilaka 13 gitu ya. Anda harus yakinkan dulu komunikasi Anda itu sampai kepada orang yang Anda kirim komunikasi. Dia paham, dia mengerti, Anda minta feedbacknya, dia ulangin, dan benar, baru Anda yakin melepas dia untuk bekerja. Ya. Inilah komunikasi K3. Kita lanjut ke materi ketiga. Saya selesaikan dulu, nanti di akhir baru kita tanya jawab, ya. Yang ketiga. Pengawasan pelaksanaan izin kerja. Nah, izin kerja ini juga, ya, semacam suatu kontrol. Jadi kalau Anda ingin mengontrol tanpa harus hadir di lapangan, maka Anda mengontrol mungkin melalui dokumen. Ya, dokumen ini salah satunya adalah izin kerja. Ya. Anda bisa langsung datang ke lapangan kayak Pak Jokowi belusukan gitu, it's okay. Tapi kalau Anda nggak mau capek-capek belusukan, Anda tinggal buat dokumen. Pokoknya izin kerja. Jadi Anda bisa kontrol melalui dokumen yang sudah dibuat, apakah pekerjaan itu dilaksanakan dengan benar atau enggak. Izin kerja, dokumennya Anda tinggal atur. Isinya apa aja. Bagaimana apa yang akan Anda awasi, ya, Anda cantumkan dalam form yang di-create, ya, atau dibuat. Contohnya, pekerjaannya apa, kapan, dilaksanakan di mana, jamnya berapa, berapa lama dikerjakan, timnya siapa aja, namanya siapa aja, tim leadernya siapa, anak buahnya siapa. Ya. Lalu alat yang digunakan apa aja, ya, ditulis, cantumkan.
Alat pelindung diri yang dipakai apa aja? APD. Tulis semuanya. Kemudian jelaskan cara melakukan pekerjaan itu dengan singkat. Baru kemudian Anda minta lampirkan GSA-nya. Lalu kalau ada pekerjaan yang mungkin apa memerlukan loto, lockout, takeout, lampirkan sertifikat loto. Artinya sudah dilakukan lockout, takeout. Lockout, takeout itu maksudnya mengunci ya suatu alat atau suatu benda supaya itu tidak menjadi bahaya. Tag dikasih tanda bahwa ini sedang dilakukan suatu pekerjaan pemeriksaan atau maintenance. Jadi jangan dibuka dulu gitu. Itu namanya loto. Nah, mungkin Anda perlu sebutkan ada lampirkan sertifikat loto. Atau kalau bekerja di ruang terbatas, Anda minta sertifikat gas free. Artinya sudah dilakukan apa pemeriksaan gas bahwa itu aman-aman atau dilakukan apa blower ya ventilasi sehingga sudah tidak ada gas-gas berbahaya dan beracun, gas free artinya. Itu namanya sertifikat gas free. Atau hal-hal lainnya, Anda tinggal desain konsep izin kerjanya seperti apa. Ya, namun sesuai dengan pekerjaannya. Jangan hal-hal yang nggak ada perlu, nggak ada hubungannya, Anda masukkan di izin kerja. Jadi, kata orang sekarang, lebay gitu ya. Terlalu berlebihan. Nah, ini izin kerja. Jadi, hanya salah satu bentuk pengawasan. Izin kerja ini biasanya diberikan untuk pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang salah sedikit aja bisa terjadi insiden. Nah, jadi dengan izin kerja, Anda pastikan pekerjaan bisa dilaksanakan dengan selamat. Mungkin Anda minta lagi syarat untuk izin kerjanya adalah kompetensi para pekerjanya. Jadi kalau mereka bekerja di ketinggian, apakah dia sudah memiliki sertifikasi bekerja di ketinggian? Ya, lampirkan. Lalu kalau dia mau bekerja di ruang terbatas, confined space, lampirkan sertifikasi sertifikat pelatihan untuk bekerja di ruang terbatas. Jadi Anda benar-benar izin kerja itu Anda bisa cek, oh iya, ini semua ada sertifikat. Kalau belum yakin, Anda cek suruh ke lapangan minta badge-nya atau apa orangnya benar nggak ini dia gitu. Nah, itu nanti tugas pengawas lapangan. Dia akan cek ke lapangan. Karena sekarang banyak permainan ya. Yang dimasukkan yang punya izin, tapi yang datang itu orang lain gitu. Nah, itu sumber bahaya. Jadi ini pengawasan, nanti ada pengawas lapangan juga. Nah, kalau sudah ada izin kerja, pengawasan pun menjadi lebih terkoordinasi. Karena nggak hanya supervisor atau tim leader yang bersangkutan yang ngawasin timnya, tapi nanti ada supervisor area, ya, ada orang HSE, orang safety, ikut ngawasin. Nah, makanya izin kerja ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi, sehingga pengawasannya lebih terpadu ya dari beberapa departemen. Gitu. Nah, itulah kira-kira sekilas fungsi izin kerja. Nah, di sini Anda diminta punya kompetensi untuk melakukan pengawasan terkait pelaksanaan izin kerja. Ini terdiri dari hanya tiga elemen kompetensi. Jadi unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Jadi kalau BNSP ini standar orang dikatakan kompeten, pertama punya knowledge, lalu punya keterampilan, dan sikap kerja attitude. Jadi sikap kerja itu dianggap penting juga. Kalau orangnya ugal-ugalan, ya, orangnya cuek, nggak mau kerja sama, walaupun dia knowledge-nya hebat, genius, skill-nya luar biasa, maka menurut BNSP itu orang itu dikatakan belum kompeten, karena attitude-nya nggak ada. Jadi attitude itu penting juga ya. Nah, sini elemen kompetensinya mempersiapkan izin kerja. Jadi mungkin ada prosedur izin kerja di perusahaan,
ya itu di apa menjadi standar untuk bagaimana izin kerja itu dibuat. Lalu mengawasi penerapan izin kerja di tempat kerja. Pelaksanaan prosedur kerja dipantau sesuai izin kerja, ya. Jadi melihat bagaimana mereka bekerja sesuai dengan SOP-nya. Penyimpangan terhadap persyaratan izin kerja diidentifikasi sesuai peraturan yang berlaku, ya, peraturan internal perusahaan. Dan terakhir melaporkan hasil pengawasan izin kerja, ya, kepada pihak terkait atau kepada atasan atau kepada manajemen. Ya udah sederhana ini aja. Yang penting Anda tahu izin kerja itu apa, formnya bentuknya seperti apa. Kalau belum ada, Anda create sendiri, ya. Create sendiri selengkap mungkin. Nanti untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ada yang kamu lebih. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu semuanya diisi. Jadi bisa dipakai untuk semua jenis kerja, ya. Tapi ingat, izin kerja ini terutama pekerjaan berisiko tinggi. Pekerjaan berisiko tinggi itu maksudnya adalah punya resiko fatality, ya, kematian atau cacat tetap. Seperti bekerja di ketinggian. Kalau jatuh, ya biasanya mati. Atau ketinggiannya 2-3 meter mungkin cacat atau patah tulang. Nah, begitu juga bekerja di ruang terbatas. Bekerja dengan hot work, ya, apa yang mengandung percikan api. Bekerja di bawah air. Itu semua pekerjaan-pekerjaan yang berisiko menimbulkan fatality. Dan biasanya untuk pengawasan lebih efektif, kita memakai work permit atau izin kerja. Ya, untuk nanti bisa tinggal dibaca-baca, ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang unit kompetensi keempat. Pengukuran faktor bahaya. Bahaya tadi sudah saya katakan adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Kalau dikatakan faktor, biasanya kalau kita disebut ada penyebutan faktor bahaya, berarti ini nanti ada hubungan dengan lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu mengandung faktor-faktor bahaya fisika, ya, yaitu bahaya temperatur, ya, tinggi atau sangat rendah, kemudian faktor bahaya getaran, itu mesin-mesin yang bergetar gitu kan, itu harus diawasin karena benda bergetar itu kalau kerja minimal tiap 15 menit dia harus istirahat 15-30 menit. Karena kalau terus-menerus dikerjakan pakai mesin yang bergetar itu selama 1-2 jam, itu detak jantungnya nanti jadi nggak stabil dan bahkan bisa mati mendadak. Lalu faktor bahaya, masih faktor bahaya fisika, faktor bahaya pencahayaan, ya. Apakah terlalu terang, ya, silau, atau terlalu redup, gelap, sehingga dapat merusak mata. Lalu faktor bahaya kebisingan. Di standar kita dari Kementerian Tenaga Kerja itu maksimal 85 desibel akustik, ya, satuannya dBA. Itu boleh bekerja seharian atau 8 jam sehari. Tapi kalau sudah naik sampai 90 dBA, itu maksimal kerjanya 4 jam. Naik lagi 95 dBA, hanya boleh kerja 2 jam. Jadi setiap kenaikan 5 dBA, di atas 85 dBA, itu berkurang setengahnya waktu apa lama bekerjanya, paparannya istilahnya. Nah, itu faktor bahaya fisika. Ada lagi faktor bahaya kimia, yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia berbahaya. Kemudian ada faktor bahaya biologi. Ini yang berhubungan dengan makhluk hidup, ya, binatang-binatang, baik yang besar, ya, seperti harimau, ular, atau tawon, maupun yang bentuknya mikroorganisme seperti virus, bakteri, ya, jamur, dan sebagainya. Nah, itu faktor bahaya biologi.
Kemudian ada faktor bahaya ergonomi ya. Sikap tubuh dalam melakukan pekerjaan, sikap yang salah dapat merusak susunan tulang belakang kita, menjadi cacat seumur hidup. Dan ada faktor bahaya psikologi. Jadi kejiwaan, mental, mungkin atasan sering bentak-bentak, itu juga termasuk faktor bahaya. Nah, ini bagaimana cara mengukurnya? Paling banyak sih mengukur temperatur ya, kemudian apa skala kebisingan dan lain sebagainya. Nah, untuk ini ada unit kompetensi ini ada tiga elemen kompetensi. Yang pertama, mempersiapkan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Ini kriteria unjuk kerjanya. Faktor bahaya di tempat kerja dikelompokkan sesuai hasil identifikasi. Ya, nanti mungkin ada bahaya fisika, kimia, biologi. Formulir disiapkan untuk pengukuran faktor bahaya tempat kerja. Jadi ada form-form hasil pengukuran disiapkan. Lalu sarana pengukuran disiapkan untuk mengambil data bahaya tempat kerja. Jadi sarana pengukuran mungkin tempat, alat, dan lain sebagainya. Kemudian melaksanakan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Nanti mungkin ini ada metode pengukurannya ya. Lalu memakai APD yang sesuai. Pengukuran faktor bahaya di tempat kerja dilakukan sesuai standar dan pemetaan titik sampling. Jadi kita nggak mungkin ngambil nanti suatu apa, umpamanya mau ngukur tingkat apa oksigennya ya, nggak mungkin kita ngukur di sini. Jadi sampling aja mungkin 1-2 tempat itu dianggap sudah mewakili keseluruhan. Kemudian alat faktor bahaya K3 digunakan sesuai prosedur. Jadi nanti ada prosedur-prosedur untuk setiap alat-alat ukur tersebut ya. Kalau belum ada, mungkin kita tinggal pakai manual daripada pabrik pembuatnya. Lalu hasil pengukuran dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku. Ya, nanti ada standar-standar dari Kemnaker. Ya, saya lupa ingatkan. Ini ahli K3 umum ini juga berhubungan dengan undang-undang. Jadi bapak-bapak nanti harus baca-baca lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dan kemudian regulasi-regulasi dan peraturan yang di bawahnya, PP 50 Tahun 2012 tentang SMK 3. Nah, itu semua merupakan bagian dari undang-undang yang harus dibaca ya. Namanya ahli K3 umum itu. Umum itu maksudnya ya semua regulasi peraturan perundangan. Kalau Anda masuk ke ahli K3 migas, ya nanti regulasi khusus di bidang migas itu yang Anda kuasai. Ya, seperti PP nomor berapa tuh tahun 79 ya mengenai K3 migas. Kalau Anda masuk ke K3 pertambangan, ya sebuah regulasi tentang K3 pertambangan. Plus regulasi-regulasi sebagian yang ada di AK3 umum ini juga dipakai di K3 migas dan di K3 pertambangan. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, semuanya dipakai tuh, baik di tambang maupun di migas. Lalu lingkungan kerja itu juga dipakai. Nah, nanti untuk unit kompetensi ini wajib dibaca Permen 5 tahun 2018 mengenai lingkungan kerja. Karena di sini hasil pengukuran dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Berarti peraturan perundangan yang relevan di sini adalah Permenaker nomor 5 tahun 2018 ya, tentang lingkungan K3 lingkungan kerja. Kemudian melaporkan hasil pengukuran faktor bahaya tempat kerja ya. Dibuat sesuai format ya, form yang standar yang berlaku di internal perusahaan. Disampaikan kepada atasan langsung, lalu ada kopinya didokumentasikan untuk arsip.
Ya, ini tadi saya sudah jelaskan ada bahaya biologi, kimia, fisika. Saat melaksanakan pengukuran faktor bahaya, Anda harus tahu cara teknik samplingnya. Nanti mungkin perlu mengambil apa sampel udara, sampel air. Nah, ini membutuhkan keahlian khusus lagi, ya. Jadi ada kompetensi lainnya. Kalau Anda sebagai pengawas, ya tinggal tunjuk orang yang sudah kompeten untuk mengambil samplingnya. Sampling udara, sampling air, dan sebagainya. Oke, ini mengenai pengukuran faktor bahaya yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Sekarang kita masuk ke yang kelima ya. Yang kelima sini kompetensi untuk mengelola alat pelindung diri. APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini ada tiga elemen kompetensi. Pertama, mempersiapkan APD yang diperlukan tempat kerja. Kedua, memeriksa kondisi APD di tempat kerja. Ketiga, melaporkan hasil pengelolaan APD. Jadi sini Anda dianggap mengelola ya mengenai alat pelindung diri. Jadi pertama siapkan APD-nya. Jenis dan spesifikasi APD ditentukan sesuai faktor bahaya. Jadi sebelum Anda membuat budget ya untuk pembelian APD, harus melakukan IBPR dulu atau HIRA atau identifikasi bahaya penilaian risiko. Jadi mengetahui bahaya dan risiko dulu. Sehingga nanti sesuai bahaya dan risiko sudah diidentifikasi, baru ditentukan APD apa saja yang diperlukan untuk para pekerja. Jumlah dan ketersediaan APD diidentifikasi sesuai kebutuhan. Prosedur penyimpanan, penggunaan, pemeriksaan, dan pemusnahan dipersiapkan sesuai dengan standar yang berlaku. Ya, nanti mungkin ada APD yang perlu disimpan dulu, ya. Bagaimana cara penyimpanannya, dibuat prosedurnya, ya. Supaya APD itu tidak rusak. Yang perlu fast moving itu adalah sepatu. Sepatu itu sekarang ada masa berlakunya. Kalau dia masa berlakunya, dia rusak sendiri walaupun nggak dipakai. Gitu. Safety shoes ya. Lalu memeriksa kondisi APD di tempat kerja ya. Kelayakan APD diperiksa. Sesuai prosedur, nanti buat prosedur untuk APD. Kelayakan fungsi APD diperiksa sesuai dengan prosedur. Kondisi APD yang tidak layak dipastikan tidak digunakan. Ya. Diganti dengan yang layak dan dimusnahkan sesuai peraturan perundangan atau standar yang berlaku. Jadi jangan sampai APD yang tidak layak masih disimpan-simpan atau dijual di tempat loa gitu ya. Karena nanti begitu orang pakai, beli di tempat loa, terjadi insiden, Anda ditelusuri nanti, oh ini yang jual gitu. Yang jual. Kemudian melaporkan hasil pengelolaan APD ya. Laporan hasil pengelolaan APD disusun seperti yang berlaku ya, form yang kita buat di internal perusahaan. Laporan hasil pengelolaan APD disampaikan pihak terkait ya. Mungkin bagian HSE atau operasional. Laporan hasil pengelolaan APD didokumentasikan ya. Buat arsip. Jadi alat pelindung diri itu macam-macam ya. Ada untuk pelindung kepala, pelindung mata, pelindung pernafasan, pelindung telinga, pelindung tubuh, pelindung kaki, pelindung tangan, dan seterusnya. APD ini merupakan perlindungan terakhir dari apa hierarki pengendalian risiko. Ya, sesuai ISO 31000, pengendalian risiko itu adalah yang pertama eliminasi, kedua substitusi,
ketiga kontrol engineering, keempat kontrol administrasi, dan kelima alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri ini bisa digabung dengan pengendalian risiko yang lainnya. Jadi begitu pentingnya APD ini ya. Walaupun APD ini sendiri tidak menghilangkan risiko, tetapi meminimalisir risiko ya kalau itu terjadi. Mempersiapkan APD. Siapkan checklist kelengkapan APD untuk masing-masing aktivitas. Siapkan prosedur pemakaian setiap jenis APD dan pemeliharaannya. Catat kebutuhan APD dan jenis-jenisnya. Pastikan APD yang digunakan dalam kondisi layak pakai dan sesuai jenis pekerjaan. Buat stok untuk jenis APD yang fast moving atau sering harus diganti. Siapkan APD untuk tamu perusahaan. Siapkan prosedur pemusnahan APD atau untuk APD yang sudah rusak. Nah, kita harus juga menyiapkan prosedur pemeriksaan kondisi APD. Checklist-nya ya. Contoh, safety helmet apa aja yang perlu diperiksa? Apakah ada retak atau enggak gitu kan? Lalu apa? Untuk masker apa aja yang perlu diperiksa? Ya. Bagaimana standarnya itu dalam kondisi baik? Ya, lalu semua jenis APD juga ya, bagaimana prosedur pemeriksaannya nanti dibuat ini. Lakukan pelatihan pekerja untuk sosialisasi prosedur pemeriksaan kondisi APD ya. Sehingga setiap pekerja itu masing-masing bisa melihat juga apakah APD-nya masih layak atau enggak. Dan ingat, APD itu alat pelindung diri, jadi personal, ya, private. Enggak boleh pinjam-pinjaman gitu. APD yang sudah rusak atau cacat lainnya segera dimusnahkan. APD yang kotor segera dibersihkan. Evaluasi pemakaian dan kondisi pemakaian APD dan dengan memeriksa secara acak dari setiap pekerja. Jadi data-data pemakaian APD juga diperiksa secara acak aja, random diambil, sehingga ketahuan bagaimana konsep atau pemakaian dari para pekerja terhadap APD-nya. Ganti supplier apabila APD yang disuplai tidak memenuhi syarat atau standar APD. Lalu catat data pembagian APD, data pemeriksaan APD, data pengawasan pemakaian APD, dan data pemusnahan APD dilaporkan kepada manajemen atau pihak terkait ya, beserta evaluasi dan analisanya. Lalu ada bagian laporan dikopi untuk disimpan ya atau diarsip. Ya, ini mengenai APD. Materi yang kelima, kita lanjut yang keenam. Yang keenam ini program pelayanan kesehatan kerja. Program pelayanan kesehatan kerja. Jadi kalau kita bicara K3, seringkali orang fokusnya ke keselamatan aja ya. Kesehatan ini kurang diperhatikan, karena dampak kesehatan itu mungkin jangka waktunya cukup lama. Sehingga K3 itu sering disebut safety. Safety itu hanya keselamatan. Jadi orang nggak bilang safety and health gitu kan. Jadi kesehatannya sering diabaikan. Padahal K3 ini satu kesatuan karena dihubungkan dengan kata dan. Jadi artinya nggak terpisahkan itu. Jadi jangan hanya keselamatan aja, kesehatan juga perlu diperhatikan untuk K3 itu satu kesatuan. Nah, sini kita akan bahas program pelayanan kesehatan kerja.
Untuk unit kompetensi menerapkan program pelayanan kesehatan kerja, ada tiga elemen kompetensi. Yang pertama, mempersiapkan penerapan program pelayanan kesehatan kerja. Kedua, melaksanakan penerapan program pelayanan kesehatan kerja. Dan yang ketiga, melaporkan penerapan program pelayanan kesehatan kerja. Jadi, saya ringkas saja ya, pelayanan kesehatan kerja ini adalah hak setiap pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang mempekerjakannya, baik dengan fasilitas langsung atau lewat pihak ketiga atau asuransi. Program pelayanan kesehatan kerja dimulai dari medical check-up, baik saat akan diterima bekerja maupun secara berkala. Kemudian ada fasilitas berobat jika sakit, lalu tempat kerja yang bersih, sehat, higienis, serta perlindungan dari wabah dan penyakit menular. Ini program kesehatan, pelayanan kesehatan dasar ya di tempat kerja. Kalau nggak ada salah satunya berarti belum layak untuk kesehatan kerja. Identifikasi data pekerja dan bahaya dan resiko dalam hal kesehatan kerja terkait pekerjaannya. Kemudian terkait fasilitas perusahaan, sumber daya manusianya, ya, dan peralatan kesehatan kerjanya. Analisa data hasil medical check-up. Identifikasi penyakit akibat kerja yang mungkin timbul terkait pekerjaan di tempat kerja. Jadi nggak mungkin sama semua penyakit akibat kerja ya, PAK-nya. Kalau orang yang kerja di tambang mungkin akan berbeda dengan orang yang bekerja di rig migas. Akan berbeda dengan yang bekerja di manufaktur. Ya. Manufaktur pun, pabrik ada macam-macam. Ada manufaktur untuk bahan apa, elektrikal, ada garment, tekstil. Nah, tekstil pun itu kebanyakan bahan kimia juga ya. Jadi sumber bahayanya beda-beda. Kemudian siapkan langkah-langkah antisipasi dan penanggulangannya. Catat dan rekam hasil identifikasi bahaya kesehatan kerja dan pengujian lingkungan kerja. Karena kalau kita lihat kesehatan kerja ini terkait erat dengan lingkungan kerja. Yang tadi saya sudah jelaskan, lingkungan kerja itu ada bahaya fisika, ya, itu mungkin bahaya gangguan kesehatan mata, pendengaran, telinga, ya. Nah, itu berhubungan dengan kesehatan juga. Bahan kimia berhubungan dengan kesehatan juga. Jadi, antara lingkungan kerja dan kesehatan kerja merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dan semuanya akan berhubungan dengan pelayanan kesehatan kerja dan berhubungan dengan penyakit akibat kerja. Pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja. Fasilitas dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja, diperiksa apakah memenuhi persyaratan regulasi pemerintah atau tidak. Sumber daya manusia yang diperiksa apakah memenuhi persyaratan atau tidak sebagai tenaga medis, dokter, atau admin program tersebut. Standar pemeriksaan kesehatan kerja diperiksa apakah tepat sesuai bahaya dan risiko masing-masing penyakit akibat kerja atau tidak. Koordinasi dan komunikasi perlu diterapkan dengan efektif selama pelaksanaan program ini. Dan terakhir, laporan program pelayanan kesehatan kerja. Laporan, analisa, dan evaluasi atas pelaksanaan program kesehatan kerja dibuat dan disampaikan kepada pihak terkait atau kepada manajemen. Format laporan ditentukan secara internal dan salinan laporan disimpan untuk arsip. Ya, inilah kompetensi yang diperlukan. Bagaimana nanti Anda akan menjadi mengelola ya, mengelola program pelayanan kesehatan kerja. Bukan Anda tenaga medisnya, Anda hanya mengelolanya aja sebagai bagian dari K3 umum. Dan Anda harus punya kompetensi untuk bidang ini. Ya. Dimulai dari persiapan program, program apa yang diterapkan ya, medical check-up ya, fasilitas kesehatan, tempat kerja yang hygiene, bersih, dan seterusnya. Nah, ini merupakan bagian dari program. Siapin programnya apa aja, baru laksanakan programnya. Ya. Ini tentunya memerlukan
kerjasama yang terintegrasi antara seluruh bagian yang ada di perusahaan. Anda catat semuanya, dan terakhir, Anda laporkan secara berkala tentang progres program pelayanan kesehatan kerja. Ya, inilah kira-kira kompetensi yang harus dikuasai ya, merupakan bagian dari K3 umum. Oke, kita lihat yang terakhir, unit kompetensi yang ke-7. Ini untuk menjadi operator K3 umum. Menerapkan manajemen resiko. Ya, di sini tadi kita sudah bicara, tadi merancang ya manajemen resiko di tempat kerja. Sekarang menerapkannya. Jadi kalau Anda sudah rancang, ya diterapkan. Kalau enggak hanya jadi apa rancangan di atas kertas saja. Ya. Di sini ada 4 elemen kompetensi. Di sini yang pertama, mempersiapkan manajemen risiko K3. Kriteria unjuk kerjanya, faktor bahaya diidentifikasi sesuai dengan aktivitas kerja. Kemudian metode penilaian risiko ditentukan sesuai dengan aktivitas kerja. Lalu elemen kedua, melaksanakan manajemen risiko K3. Nah, di sini ada 5 kriteria unjuk kerja. Rekaman faktor bahaya dikelompokkan berdasarkan lokasi kerja. Jadi nanti di sini maksudnya Anda buat faktor-faktor bahaya apa aja ya terkait lokasi kerja. Umpamanya departemen HRD apa aja, operasional apa aja, workshop apa aja, catering apa aja, karena akan beda-beda faktor bahayanya. Lalu risiko bahaya tempat kerja dinilai sesuai dengan metode penilaian risiko. Jadi untuk penilaiannya, untuk bahayanya, itu pakai penilaian resiko. Penilaian resiko itu akan menilai berdasarkan probabilitas ya, tingkat kemungkinan terjadinya insiden terhadap resiko tersebut, dan konsekuensi atau severity-nya atau tingkat keparahannya apabila itu terjadi. Jadi ini Anda menilai skala resikonya. Nah, ini tingkat keparahan, kemudian probabilitasnya. Baru nanti akan bisa menentukan skala resiko. Mengendalikan resiko bahaya. Nah, untuk pengendalian resiko, nanti kita tadi jelaskan sudah pakai apa pengendalian resiko standar daripada ISO 31000 ya. Itu hierarki, dimulai dari yang pertama. Yang pertama itu eliminasi. Kalau eliminasi nggak bisa, baru substitusi. Substitusi nggak bisa, baru control engineering. Control engineering nggak bisa, baru control administrasi. Dan terakhir dengan memakai APD ya. Kalau lain semua nggak bisa. Kalau ada yang bisa digabung APD dengan kontrol yang di atasnya. Kadang-kadang sudah dilakukan pengendalian, masih ada resiko sisa atau residual risk. Nah, residual risk ini harus dianalisa lagi apakah bisa ditoleransi atau enggak. Kalau enggak, ya kembali dilakukan pengendalian ya, resiko. Dikurangin lagi bagaimana resikonya. Dan terakhir, setelah resiko dikendalikan, baru dilaporkan kepada manajemen. Ya. Hasil manajemen resiko disusun sesuai format yang berlaku ya, form yang ada. Kalau belum ada, buat sendiri formnya. Hasil manajemen risiko K3 dilaporkan kepada pihak terkait atau kepada manajemen. Laporan hasil manajemen risiko K3 didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Nah, pihak terkait ini bisa juga mungkin laporin ke Dinas Tenaga Kerja setempat ya, Disnaker. Kalau Disnaker mungkin ada format dari Disnaker sendiri. Nah, ini tadi sudah kita bahas apa itu resiko, apa itu kebahaya. Ini persiapan manajemen resiko, identifikasi bahaya dulu ya. Nah, untuk identifikasi bahaya, cara sederhana adalah kita memakai checklist kata tanya.
Kita buat aja kata tanya. Apakah saya bisa tertumbuk, terpukul, tertabrak, menabrak, terjatuh, terpleset, terjepit, terhirup udara beracun, dan lain-lain. Kalau untuk alat, kita pakai checklistnya apakah bisa rusak, bisa terbakar, bisa meledak, dan lain-lain. Untuk menilai resiko, bisa dilakukan dengan matriks skala resiko. Ya. Matriks skala resiko itu ada komponen probabilitas, ya, tingkat kemungkinannya terjadi. Itu kita bisa bagi dengan 5 skala level. Sangat jarang, jarang, sering, cukup sering, sering, sangat sering. Sangat jarang, jarang, cukup sering, sering, sangat sering, ada 5. Lalu untuk severity atau konsekuensi atau tingkat keparahannya, kita mulai dengan tidak parah, cukup parah, parah, sangat parah, dan fatality. Jadi 5 juga. Tapi ini bukan standar, ya. Ada tempat yang lain, ada 4x5, ada 4x4. Kalau yang saya sebutkan tadi 5x5. Itu matriks skala resiko. Sehingga nanti, contoh, yang fatality dengan yang sangat sering, pasti itu sangat tinggi, very high. Nah, yang lain-lain kita bisa tentukan sesuai dengan hasil pengamatan kita, brainstorming bersama tim kita, sehingga kita bisa menentukan masing-masing skala. Nah, kalau sudah jadi matriks skala resiko itu kita bisa pakai sebagai acuan, ya, di tempat kerja. Manajemen resiko dilakukan agar bahaya dan resiko tetap terkendali dan tempat kerja selalu aman dan selamat. Manajemen resiko dilaksanakan seluruh pekerja dengan dikoordinir oleh Departemen HSE. Kalau ada Departemen HSE. Kalau nggak ada mungkin, ya, Anda mungkin sebagai safety officer-nya. Pengendalian resiko dilakukan dengan hierarki pengendalian resiko ISO 31000, ya. Ini eliminasi, substitusi, kontrol engineering, kontrol administrasi, dan APD. Setelah resiko terkendali, tempat kerja menjadi aman dan selamat. Nah, langkah selanjutnya tinggal monitoring untuk memeriksa apakah ada bahaya baru, ya, sumber bahaya baru. Jika ada, segera kendalikan. Resiko sisa tetap dikendalikan sampai ke tingkat yang dapat ditoleransi. Hasil manajemen resiko disusun sesuai format standar perusahaan, kemudian dilaporkan pada pihak-pihak terkait, mungkin juga dinas tenaga kerja perlu kita laporin. Kopi laporan disimpan untuk arsip. Ya, ini semua materi ringkasan, ya, untuk operator K3 umum. Sekarang saya rasanya diterima. Jawab, silakan. Ada yang mau tanya, ada yang mau kasih pendapat? Oh, yang ini kemarin, ya, yang gambar itu. Gambar droplet. Sudah mengerti semua, ini baru dasarnya, ya. Untuk yang teknisi, saya nggak tahu apakah ada teknisi. Teknisi nanti ada, besok kita akan lanjutkan untuk 4 unit kompetensi. Juga untuk ahli, ada tambahan dari 4 kompetensi dari teknik plus 2 tambahan khusus untuk ahli. Jadi kalau operator K3 umum itu 7 unit kompetensi, kalau teknisi 11, ya. Yang operator tambah 4 yang khusus teknisi. Kalau ahli 13. Jadi semua kompetensi yang ada di operator, ada di teknisi, plus apa? Khusus untuk ahli K3. Jadi yang lainnya nanti kita bahas. Kemudian untuk migas nanti semua materi ahli K3 umum plus nanti ada khusus untuk migas. Saya belum. Sabta duluan, Pak. Saya beli HyperX tentang materi dasar ini. Asus gaming. HyperX. Searching aja, Pak.
Ini nanti saya posting lagi ya. Tag orang. Terus. Kalau memang nggak sempat bertanya sini, kalau ada pertanyaan ya bisa langsung belum grup atau nanti ke saya atau Elis. Kabel juga. Halo Pak Mario. Ya, Pak ingin bertanya Pak dan Yuda Pak. Oh ya silakan Mas Yuda. Pak, mengenai hierarki pengendalian risiko kan itu ada piramidanya ya, seperti eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan APD. Nah, yang ingin saya tanyakan seperti eliminasi, substitusi, dan perancangan ini penerapannya di lapangan seperti apa, Pak? Ya, nanti kan ini namanya hierarki. Jadi, kita mulai semuanya dari hierarki yang pertama, eliminasi. Eliminasi itu menghilangkan sumber bahayanya. Nah, kalau sumber bahayanya ada di alat yang kita pakai, nggak mungkin kan. Jadi, kita turun ke tahap yang kedua, substitusi. Nah, substitusi ini mengganti alat, metode, ya, atau orang yang resikonya lebih tinggi dengan alat, metode, atau orang yang mungkin resikonya lebih tinggi. Kita tiga umum bahas ini terus. Kalau seandainya substitusi ini nggak bisa dilaksanakan juga dengan berbagai alasan atau faktor, ya mungkin kemahalan atau sulit, kita turun ke yang tiga, control engineering. Control engineering ini mengatur desain. Ya. Desain apa, bangunan, ya, tempat kerja dan sebagainya, itu engineering, rekayasa. Engineering cuma lima kan? Nah, kalau memang nggak bisa juga engineering, turun lagi ke administrasi. Nah, administrasi ini pengaturan dengan SOP, JSA, instruction, waktu, pengaturan tim kerja, dan terakhir, semuanya nggak bisa, ya tinggal pakai APD aja. Oh gitu. Kalaupun bisa digabung, APD digabung dengan kontrol administrasi atau kontrol engineering. Jadi APD itu dipakai ya, kalaupun dia hanya sendirian atau digabung dengan kontrol yang lain. Lama nggak ngeluarin Pak. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Mario. Oke, yang lain ada pertanyaan terkait materi? Pak, saya Pak Faizal. Silakan Mas Faizal. Yang masalah eliminasi, maksud dari eliminasi itu bagaimana Pak? Apakah kan misalnya mesin kan sudah ada gitu? Apakah dihilangkan atau bagaimana? WHW. Eliminasi, ya menghilangkan faktor bahaya atau risikonya, sumber risikonya. Jadi mesin. Misalnya berbahaya gitu kan, mesinnya berbahaya, apakah dihilangkan atau bagaimana, Pak? Ya kalau nggak bisa dihilangkan, ya kita turun ke yang kedua. Oh nah, gitu, Pak ya. Jadi ganti mesinnya gitu. Nah kadang-kadang manajemen kan bilang, wah ganti biaya lagi. Udah yang ketiga, desain aja mesinnya. Ya jadi pakai control engineering. Jadi nanti tergantung mana yang sesuai gitu. Karena hitung-hitungannya nggak hitung-hitungan sesuai juga, efektif tapi efisiensi juga biasanya. Gitu ya Mas Faisal. Iya, siap. Terima kasih. Sejauh 6 meter. Oke, yang lain ada pertanyaan kan nih? Atau kalau masih malu di sini bisa japri atau ke saya atau Mbak Elis atau bertanya di grup ya sehingga semuanya tahu. Intinya pentingnya gini ya. Kita nih uji kompetensi atau tadi kan saya sudah jelaskan di awal mungkin baru beberapa orang yang hadir. Untuk BNSP ini ada dua jenis uji ya. Yaitu uji portofolio itu untuk yang pengalaman dan yang kedua uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini wajib punya sertifikat diklat. Jadi nanti kami akan keluarkan sertifikat diklatnya. Karena tanpa sertifikat diklat itu nggak akan bisa dianggap kompeten atau lulus. Nah, nanti karena kalian melalui jalur diklat, jadi harus menguasai materi. Makanya materi yang ada dibaca-baca, diulang-ulang, latihan buat soal, nah itu kuncinya. Karena kita bicara kompetensi sini. Dan itu berlaku 5 tahun. Sertifikat kalau udah dinyatakan kompeten. Jadi masing-masing harus tanggung jawab. Kalau ternyata sudah dibantu oleh asesor, lulus, walaupun lulus dengan sangat terpaksa oleh asesor,
Jadi harus bertanggung jawab ya. Harus bertanggung jawab terhadap kompetensi yang sudah dinyatakan oleh asesor dan akhirnya nanti dinyatakan oleh BNSP. Tanggung jawab dunia akhirat tuh maksudnya. Iya, Pak. Oke, jadi mungkin sambil belajar-belajar lagi, baca-baca lagi. Untuk regulasi undang-undangnya udah ada nggak? Kalau nggak ada, saya sharing nanti di grup ya. Jadi kumpulan undang-undang. Ya. Karena kalau kita bicara alih K3 umum, ini harusnya undang-undang semua bicaranya. Sama kayak alih K3 umum Kemnaker juga lah. Dasarnya undang-undang. Saya digabung sama alih K3 umum BNSP kok. K3 Migas. Enggak, karena semua K3 Migas, untuk yang K3 Migas, ini yang K3 Migas ini semua materi K3 Migas ada juga di sini. Nah, nanti setelah besok kita akan bahas khusus untuk migas karena migas biasanya fokus ke kebakaran sama ini gas detektor nanti kita akan bahas secara khusus. Oke, untuk jadwalnya udah dikasih tahu mungkin hari Minggu kali ya. Nanti koordinasi lagi dengan Mbak Elis, karena Mbak Elis yang langsung koordinasi dengan LSP-nya ya, asesornya. Oke, kalau nggak ada, besok kita ketemu lagi. Yang operator, materinya udah selesai, tapi kalau mau ikut lagi yang lain, it's okay, nggak apa-apa besok. Ya, jam yang sama, jam 10. Nah, kita akan bahas materi lanjutan teknisi dan ahli K3 umum. Terus nanti kita akan ada tambahan khusus lagi untuk kebakaran dan asli. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga semuanya tetap semangat dan bisa lulus ya. Dengan hasil yang baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih.